Hai, dimanapun kalian berada, ini saluran Temu Seneng Channel. Hai, pemilik aneka bentuk rambut, keriting, rambut, lurus, rambut, gimbal, rambut, kribo, rambut, botak, oh maaf, baik, topik kali ini bawang putih untuk atasi masalah rambut. Apa bisa? Nah lo, mari simak. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe. Karena, subscribe itu gratis tis, dan tidak dipungut biaya alias free. Bawang putih yang selama ini dikenal sebagai bumbu dapur ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan rambut. Salah satunya manfaat bawang putih untuk rambut rontok yang sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Dikutip dari Healthline, bawang putih mentah kaya akan vitamin B6, C, mangan, selenium, dan alicin. Kandungan vitamin dan mineral tersebut yang berkhasiat meningkatkan kesehatan rambut. Selain itu, sifat antimikroba dan anti jamur pada bawang putih juga dapat menjaga kesehatan rambut sekaligus kulit kepala. Berikut ragam manfaat bawang putih untuk rambut. 1. Memperkuat rambut. Dilansir dari laman NDTV, bawang putih mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan kesehatan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Kandungan selenium dalam bawang putih juga membantu meningkatkan sirkulasi darah untuk nutrisi yang maksimal. Kandungan ini juga membantu membersihkan folikel rambut dan memperkuatnya. 2. Merangsang pertumbuhan rambut. Bawang putih dipercaya dapat membantu merangsang pertumbuhan rambut. Ini berkat sifat antimikroba yang membunuh kuman dan bakteri penyebab kerusakan kulit kepala hingga menghambat pertumbuhan rambut. Caranya, campurkan bawang putih cincang dengan madu, aduk rata. Oleskan ke rambut dan kulit kepala, diamkan 30 menit lalu bilas hingga bersih. 3. Mencegah kerontokan. Manfaat bawang putih untuk rambut rontok tercatat dalam penelitian dalam jurnal dermatologi, venerologi, dan leprologi India. Bawang putih dapat menumbuhkan kembali rambut di sekitar area kerontokan. Caranya, campurkan bawang putih cincang dengan minyak kelapa yang agak hangat. Kemudian, pijatkan campuran itu ke kulit kepala dan rambut, biarkan 30 menit. Setelah itu cuci hingga bersih. Perlu diingat, jika kamu hanya menggunakan bawang putih bisa berdampak iritasi pada kulit. Maka itu, disarankan menambahkan bahan lain di dalam bawang putih untuk mengencerkan konsistensinya. 4. Mengatasi ketombe. Bawang putih dapat menenangkan kulit kepala yang teriritasi. Selain itu, bumbu dapur yang satu ini juga dapat mengatasi masalah seperti ketombe. Seperti diketahui, kulit kepala yang teriritasi dan ketombean menjadi faktor penyebab rambut rontok. 5. Melindungi rambut dari kerusakan akibat sinar UV. Khasiat bawang putih disebut dapat melindungi rambut dan kulit kepala dari kerusakan eksternal yang menyebabkan penuaan dini seperti sinar ultraviolet. Hal tersebut didukung oleh studi pada 2016 yang diterbitkan dalam Nutrients yang menyatakan bawang putih dapat melindungi keratinosit dari kerusakan sinar UV. Keratinosit merupakan sel kulit yang menghasilkan keratin. Sel itu berada di lapisan luar kulit seperti kulit kepala dan folikel rambut. 6. Melancarkan sirkulasi darah. Senyawa sulfur yakni alicin dalam bawang putih membantu meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala. Dampaknya antara lain mengurangi kerontokan rambut dan membantu merangsang pertumbuhan rambut. 7. Menyehatkan rambut. Rambut yang sehat tentu saja akan terhindar dari masalah kerontokan. Bawang putih kaya akan antioksidan seperti vitamin C, B6, dan mineral yang meningkatkan kesehatan rambut. Meski bermanfaat untuk rambut, Anda perlu berhati-hati dalam mengaplikasikannya ke rambut dan kulit kepala. Anda dapat mencampurkan bawang putih dengan minyak tambahan seperti kelapa atau zaitun untuk mencegah risiko iritasi kulit. Demikian manfaat bawang putih untuk rambut, salah satunya mengatasi rontok yang perlu kamu ketahui.